Oke teman-teman, hari ini saya akan membuatkan jus jeruk ya, ini untuk si baby. Jeruknya kita sudah saya beli ya. Nah, ini juga jeruknya. Teman-teman ya, ini si moby nih. Moby. Ayo moby. Di sini ya dulu ya. Saya bikinkan jus jeruk dulu ya moby. Semoga moby suka teman-teman. Ya sini. Di sini dulu ya. Di sini dulu ya. Mana apa-apanya? Mana? Mana moby? Di sini dulu ya moby. Tunggu ya. Saya bikinkan jus ya. Kita coba dua saja dulu ya teman-teman ya. Ini saya mau bikin dua dulu jus jeruknya. Ini kita peraskan, kita kasih madu ya, kita tambahkan madu. Teman-teman. Ini hasilnya teman-teman ya. Ini. Kita bikin jus jeruknya agak banyak teman-teman. Untuk si Moni sama Mino sekali nanti ya. Tambah satu lagi teman-teman, tambah satu lagi ya, kurang ini sekali nanti untuk Moni sama Mino teman-teman. Ya teman-teman ya, hasilnya ya. Jeruknya kita saring. Nah, lalu kita tambahkan madu teman-teman. Akan tambahkan sedikit madu ya.
Tinggal kita aduk. Tinggal kita salin ke botolnya, teman-teman ya. Ini sudah selesai campur madu. Mudah-mudahan baby moby mau suka ya. Nanti kalau dia nggak mau dengan jeruk, kita ganti wortel, teman-teman. Karena baby moby, ya moby, sangat suka dengan wortel. Nah, kita tinggalkan segini ya. Mudah-mudahan Mobi mau. Hey, Mobi. Ayo, kita minum susu. Minum susu. Minum jus. Jus. Jus jeruk. Jus jeruk. Ayo, jus jeruk ya. Jus watermelon. Mana ya? Jeruk. Sankis. Kita minum jus dulu. Minum jus. Minum jus. Wow, dia sangat suka, teman-teman. Jus jeruk ya. Jus jeruk. Jus jeruk. Jus sankis. Ternyata Moby sangat suka, teman-teman, dengan jus sankis ya, jus jeruk. Jeruk campur madu. Suka deh. Banyak minumnya. Nah, mau ini nih. Bagus lah mobil, gimana? Nah, habis kita lihat sepuluh ini. Lumayan, teman-teman. Banyak ya. Lagi lebih, lebih lagi. Kenyang. Sampai jumpa.
Tambah lagi. Tambah lagi.